Mahir, bagus. Mahir. Harus tuntas, Pak. Ya, amin. Ya, nanti dilanjutkan. Amin. Ayo, Bu. Izin. Biar mereka yang nambah ya. Mereka punya teman. Ini kemarin 3. Kemajuan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana Lutara ya. Nah ini Bupati ini luar biasa aktif sekali untuk ingin segera pulihkan kehidupan masyarakat Lutara khususnya yang di Masamba di Rada ini. Nah provinsi hari ini kita telah meletakkan batu pertama pembangunan rumah ya, rumah hunian tetap ya, provinsi Bantu 50 unit dan ini dibangun hanya 2,5 hari ya. Nah, oleh karena itu insya Allah Bapak Menteri PUPR juga sudah
menyiapkan anggaran untuk melanjutkan. Jadi kami 50, nanti PUPR lagi akan melanjutkan. Kalau tidak salah udah siap anggaran ya untuk kita lanjutkan. Nah, kebutuhan rumah sekitar 1290 unit. Jadi sebenarnya masih kurang ya, tetapi insya Allah kita akan mencoba gerakan hati semua elemen masyarakat, termasuk beberapa perusahaan-perusahaan besar yang kira-kira bisa memanfaatkan CSR-nya. Karena rumah ini sangat murah ya, tipe 36 kita hanya bangun 50 juta satu unit. Udah sangat layak. Ada toilet di dalam, ada dua kamar, ada ruang tamu ya. Jadi saya kira kita support terus supaya Lu Utara ini bisa pulih cepat. Targetnya apa untuk penyelesaian sebanyak 1000 unit? Cepat, ya insya Allah. Karena coba bayangin saja saat ini hanya 2,5 hari bisa selesai ya. Jadi mudah-mudahan 6 bulan bisa tuntas. Ada Bu. Bu Indah, bagaimana bantuan dari Pemprov untuk pembangunan sementara maupun Huntap ini? Ya. Yang pasti kami berterima kasih atas perhatian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Gubernur dalam hal ini. Karena dengan percepatan yang, dengan kebijakan yang diberikan oleh Pak Gubernur, ini membantu dalam percepatan pemulihan di Kabupaten Lu Utara, khususnya terkait dengan hunian sementara dan hunian tetap, bahkan lebih cepat daripada yang lain ya. Dan ini menjadi stimulan tentu saja karena sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa pihak dari PUPR dan BNPB juga sudah datang di Kabupaten Lu Utara untuk mengasesmen dan menyempurnakan data-data atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Nah, harapan kita dengan dimulainya peletakan batu pertama hunian tetap hari ini, itu tidak ada lagi kata berhenti, tidak ada jeda untuk kemudian memastikan dalam 6 bulan mudah-mudahan 1.295 rumah yang rusak berat sudah dapat kita bangun kembali.